Makasih Bang Udin. Udisan bagi-bagi 50.000 koin. Pesan Enakun. Oh, rame orangnya kita pakai Enakun abangku. Iya. Kalau yang gede itu berapa ton itu isinya? 20. Serius. Bang, kira proyek gede kemarin kita. Di depan ada lagi satu ton. Tapi ada YM. Lu bisa nyetir yang bener gak sih? Dia emang begini mobilnya, Cok. Mas Do yang gendong, Mas Do yang gendong. Pak, ini khusus medis ini, Pak. Aduh, Bapak Polisian nih. Gak mencontohkan yang baik dan buruk nih. Yang buruk yang dicontohkan nih. Ayo. Tenang, Bu. Gak apa-apa, Bu. Emang temanku sensian. Aman, Pak. Lupa ini. Jatahmu, blok. Iya nih, kalau malu kenapa? Duitnya ini. Sama gue ada duitnya. Halah. Sana. Tuh. Jawab goblok. Dikasih bro P3K bro, bisa gue bagi. Tapi aku bisa naikin aja. Nah emang bisa ngobatin kau? Bisa lah, P3K obat ajaib anjir. Lah aku punya ini. Penu. Punya satu nih, Tom, pakai aja Tom. Tolong nih, warga baru nih, tidak tahu apa-apa. Dashboard. Gak usah pakai dia. Tolong. Tolol banget. Gua kira lembek juga. Keras, Cok. Enggak, lu keenakan anjing. Memang sih offroad nih mobil. Cuman gak nabrak. Ya. Oh, ini apa nih? Kantor radio. Isi bensin, Cok. Enggak usah. Astagfirullahaladzim. Sumpah gua udah kesehatanku udah makin menurun ini. Pincang aku ini. Cobalah deh. Itu berobat nih, stuck gini bisa berobat. Apa ya? Pincang yang dengan ya Allah. Kalau enak gitu. Kasur. Soalnya kalau nyari kasur. Kasur. Gua ngomong mulu, pasnya pikir mandi sebenarnya. Itu anak-anak. Berapa lama sih anjing? Mas Rahmat, kasur. Kasur. Kalau ini tadi aku ketemu King Asep. Ah, jangan titit, Mas. Udah, saya lagi tempat ke masuk. Anjing jadi letter T. Kenapa? Nah, pas banget kan udah 10.000-nya kemarin ya. Oh iya. Makasih, Mas. Ini gak jadi sekalian EMT juga? Apa bu? Kasih. Kau jadi EMT sana? Udah EMT demo. Itu, gak solid kau. Iya, memang. Perjawaban yang aman. Betul bu. Gimana Daki? Okay, thank you mas. Apa? Sudah 2 hari jadi EMT. Masih asli kok rame kok sendiri boring banget. Hai yeah, ngomong. Makan mulu lu. Kita jemput Asep Okung lu bentar ya, ntar kesini lagi. Kasian deh. Oke. Nah itu EMT bukan ikut. Ikut aja sini. Makan tempat doang lu buat pasien. Lah. Bisa digendong, Bu? Digendong ya. Pasiennya. Oh, iya sih, benar sih. Kecuali kitanya jorok juga ini. Ini Asep ini enggak gerak sama sekali ya? Dia enggak ada effort sedikit pun ya. Security apa dia? Ong, gimana Ong? Wiu ini. Mana aku? Di base. Langsung tabrak ya. Jangan, Cok. Cepetan, dat. Pak, mau pingsan? Udah. Aduh, di mana kita? Di kota, Dak? Di mana ya? Di Paleton. Minta gajian lu. Gila lu, gawe kagak minta gajian lu. Sep, nanti gua gak dipecat, Sep. Gua semalam salah. Astagfirullahaladzim. Weh, goib cok. Gak aman-aman bang. Goib ini mas, ya Allah. Ya Allah. Nah belum on duty goblok. Alah, gue yang bawa ini matai lah. Halah. King, hari ini kita udah jatuhin berapa pintu gak sih? Hitung gak sih? Udah 70 ya. Gak masalah kalau di rockshot, palaku berat anjing.
Dak nih pelek gini ya, lagi ditegur lagi blok ntar. Yang itu enggak, yang itu udah disita, cowok yang itu. Eh kan gua enggak tahu tempat-tempat ya. Sep, sini dulu enggak sih? Nunggu Daki kelar makan. Anjing banget. Eh kalau Tom dong, anjing, kalau turun. Tom tadi di mataku nabrak-nabrak, aku jadinya sekarat anjing. Gara-gara dia buset pincang gua. Iya lagi anjing. Eh kalian di mana ini? Eh anjing. Ini kak kalian nih. Tuh kan emang niat lu jelek. Eh lu ngerjain gua ya. Eh anjing lu, bohong lu anjing. Datangnya dari sono. Kita dari tadi di sini lu. Alah 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 alah. Perban tuh. Om. Berani nih. Mana? Berani itu, tengkorak itu. Om, berani. Sistem nih. Eh, sampean dulu lah. Astagfirullahaladzim. Enggak ada. Loh, korbannya mana pas ini, Pak? Enggak lu, nyetirnya emang gitu ya, Dak? Anjir, patem nget. Pelan-pelan, Pak. Tuh, dengerin. Lu pelan-pelan dong, Ok. Korban banyak, bro, di atas, bro. Bro, perang, sumpah. Pukul-pukul kan? Tempat olah micin, Dak. Cepet, Dak. Woi, bro. Woi. Ini narkoba. Perang. Ini. Ini. Lumberyard. Halah. Dari kiri sini kan? Lumberyard itu bukan kampung kanibal itu. Beda sama kampung kanibal. Eh, belakang. Tandanya kok goblok banget dah. Tandanya hilang. Bukan gua masuk bukan gitu ini. Kakinya pengkor, Dak. Lihat, Dak. Wang bawanya ke ini aja ya, Ji. Ke apa? Rockshoot. Iya. Rockshoot lebih murah itu. Dapat cuan enggak kita? Iya. Goblok juga. Enggak dapat cuan loh. Ini yang mahal aja. Yang mahal. Iya. Gendong aja, gendong. Gendong bisa. Kah? Emang berapa sih dalamnya? Aku enggak muat, 14 doang. Nice. Om. Sabar aku habis ngecek. Kopi. Siapkan medis terbaikmu. Aku bawa 15 korban ini buat kalian ini. Aman ini. Dadah. Oke ya. Oke, matiin. 15 loh. Oke, orang-orang sini. Iya, bagus ya. Oke, di Indonesia. Iya, anjing. Loh, maksudmu di Indonesia enggak respect? Emang begitu dialangin. Loh, di Indonesia respect dulu lempar 50.000 ke kiri 2 kali, bro. Ke kanan 2 kali. Buka jalan itu. Kanan. Buka jalan ya. Wah. Astagfirullah. Respect. Gue sekarang cok anjir. Itu yang gua alamin. Proyek gede. Yang itu dulu tuh. Lah kok di sini? Kematian nih, guys. Ini bakal masalah nih, guys. Kita ngumpet aja dulu. kita ngumpet aja. Pegabat nih, aduh. Dak, lu sini dulu nih, lu biar tahu nih kelakuan lu sini. Sini lu. Nih, di mata lu ini kayak mana ini bannya? Apa sih ini orang udah ditolongin malah kayak kintil. Gua bunuh lu. Aduh dah. Lah, anjing sini lu. Alah, lama lah ini. Mana masuk? Ini bannya di lu lurus apa enggak gua nanya. Nih, sini sekarang. Satu lagi lihat nih. Coba kau lihat lagi sini. Lurus apa enggak? Ya udah. Gua udah ngomong dari tadi. Lu nobrak-nabrak mulu kerjaannya, masih ngeluh lu. Lu tau enggak sih, Dak? Kita kan ikut nih, Dak. Bukannya untung malah rugi dong. Ini habis ini. Treatment mulu, babi. Ini treatment lagi habis ini aku nih. Pas. Selamat malam, Mas Dok. Selamat malam, Tuan Hilton. Ada yang bisa saya banting ini? Begini Mas Dok, saya di pulau ini sedang membuat sebuah gudang besar. Alah.
Terus saya butuh semacam referensi dekorasi gudang, saya boleh mampir ke sana nggak ya sama anak-anak pulang, Mas? Boleh banget. Ini kebetulan saya lagi di Rockshut, Mas Hilton. Oke, saya menuju ke sana, Mas Dok. Nanti kalau udah sampai saya ke sana. Boleh. Ditunggu. Terima kasih, Mas Dok, aku ya, di maaf, kantor camat ya. Ya. Nanti titik kumpulnya di situ aja. Oke. Ya. Ada yang mau? Oh, bukan. Sorry, Mas. Oh, salah orang, Mas ya? Iya, kirain Mas Security. Mas Security. Kita pergi dulu, nanti Pak. Nanti juga balik lagi Pak Security. Mau ngecek dulu. Ini ada kunjungan dari pulau mau ngelihat base kita. Wih, ayolah. Ikutlah. Takut dibeli nih base kita? Takut aku. Eh, jual enggak sih base-nya? Jual jasa maya lah. Kita duitin lah. Aku nunggu orang pulau dulu, Mas Plus. Mau ngelihat base katanya. Anjay, wah dicepuin sih base-mu, nanti hati-hati ya. Halah, cepuin aja lah, gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, Mas. Cepuin tinggal. Oh, cepuin. Dari pulau kok. Kalian mau kerja dua kah? Atau gimana ini? Hah? Nggak, dia itu mau bikin gudang, nyari referensi. Oh. Liga 2, ngeri banget mulutmu. Halah. Kira. Masa? Anjing baru sebulan Liga 2. Degila. Udah, aku tinggal ya. Oke, Mas Plus, hati-hati. Kamu main FIFA nggak? Aku nggak, Sukri tuh main tuh, jago dia. Kirain main. Sukri, Todi, banyak anak-anak main. Banyak kan? Aku main sebenarnya, cuman udah pernah ini aja. Udah pernah sering. Ya, hati-hati, Mas. Dadah, love you. Olah, tak pakai juga mulut pun. Jual makan minumnya, abang-abang. Oh, udah, Mas. Aman. Ya, terima kasih ya. Aku nunggu Mas Hilton ini, Daki. Ngapain? Mau ngeras ini base kita. Sampai ngapain, Dok? Diulang lagi nih. Aku lagi mau nunggu. Ini kalian enggak di radio sih, bangsat. Nah, ini Mas Hilton nih. Aku lagi cari muka biasa. Mas, Dok. Halo, Mas Hilton. Ini sudah sampai di asuransi Paleto, Mas. Oh, sudah dekat. Oh. Iya, asuransi. Kami di camat, Mas. Aku di camat. Iya. Ini ya. Aku nganter ponakanku sebentar. Oh, oke. Siap, tak tunggu Mas ya. Wah, ini ya. Tadi ini. Udah free, cuman aku harus ngambil di orangnya. Oh, Alaska booking 1. Waalaikumsalam, selamat siang Tuan Hilton. Wih, berapa orang? 5 orang. Oh, 6 orang kah? Iya. Ini saya bawa menteri-menteri pulau. Perang-perang aja kau monyet. Perang apa sih, Daki? Perang-perang apa sih? Gimana, Mas Dok? Saya boleh minta boleh. Untuk lihat. Boleh banget, mau donasi apapun boleh itu. Open donasi itu. Kebetulan micinnya kemarin ini habis. Oh iya habis ya. Nganu nih. Ah, oke. Siapa Ale? Carikan itu yang tadi disebutkan Bapak ini tadi ya. Ya, kamu carikan. Ais, gak usah banyak-banyak lah. Gak usah banyak-banyak, 500 aja. Mas, gembong kita nanti sangkanya, Mas. Okay, iya. Kalau 500 ya, ini. Nanti kamu janjikan pengiriman 500. Sama aku nanti biar aku sampai. Siap. Ya, aku berhutang sama mereka soalnya. Pak, kebetulan kami punya transportasi khusus buat ke arah bis. Mari, Pak. Gak boleh. Ada tiba-tiba transportasi khusus nih. Aduh. Eh, Mas Dok, maaf mengambil waktunya ya. Aman. Kebetulan memang aku lagi sibuk banget nih nganggur. Lagi sibuk banget nih nganggur. Ya, kerjaan aku nganggur ini. Kebetulan hari ini. Itu sibuk banget sih emang kebetulan soal itu. Untung aja ada kerjaan tiba-tiba ya. Ya, pas banget nih. Belok kanan. Oh ini ya. Mana 501 semua. Ini siapa ini? Nih yang di snacker yang mulu. Ada yang di snacker di sini. Oh, di snacker pulau kayak ini. Tadi aku ada janji juga. Kamu nunggu di luar ya yang mulu sama Ray mungkin ngobrol sama Pak di snacker. Lo kalian lihat dulu dan biar agak mamaku ya. Masuk aja dulu. Udah terang? Udah. Siapa yang masih gelap? Siapa masih gelap? Udah semua? Ah. Di sini teriak aja enggak apa-apa, aman ini ya. Ini kerangka gudangnya sama seperti gudang yang mau kita bangun, teman-teman pulau. Oh, pas banget itu ya. Berarti jadi, pemetaannya kurang lebih. Tergantung siapa, Mas Dok? Dekorat. Dekorasinya, dekorasi tata tor. Dekor. Di awal udah kelihatan nih. Santep, boleh. Ruang podcast ini, langsung. Di base. Ini ruang podcast. Iya. Ruang podcast ini. Di sini ada sesuatu nih. Apa tuh, Mas? Apa itu?
Ini Bu. Iya. Saya buat tukang gimmick. Tuh kok beda punya aku ya ini. Nah, ini ruangan yang mulia Daking di sini. Oh, ada yang mulia. Oh. Iya, di sini kita ada yang dimuliakan. Namanya Daniel Bong, Daking. Oh. Soalnya dia pusat inti core of the core dari segala masalah yang timbul di sini, Mas. Ini, Daking. The Legend of the Myth. The Legend the Myth. Tapi juga ya, Mas, ya penataan kalau di L gini ya berarti ya. Iya, aku juga enggak kepikiran nih kok bisa ya. Kok aku jadi pengen ya ini. Loh, ini. Ada desainernya, Mas. Tenang, Mayan. Tenang. Kalau misalkan butuh desainer langsung ya, bisa tak datangin aman. Nah, dijual enggak itu, Mas? Butuh desainer ya? Aku pengen lah desainer. Kebetulan mas, kelompok kita juga. Ya? Bukan masa desainernya yang dijual, jasanya ya, maksudnya kan? Maksudnya aku boleh menyewa gitu. Kalau bisa. Nah, nanti rumahnya dijual juga enggak apa-apa. Rate-nya agak tinggi. Waduh. Ya, nantilah masalah rate gampang sama orangnya langsung aja. Sama kita soalnya pasti dikorup. Ya, kita langsung aja ke meeting room. Nah, ini ruangan paling sakral nih. Nah, ini biasanya kita evaluasi, Mas. Misalkan ada masalah internal gimana, langsung disetel di sini, Mas. Video vlognya. Aduh, langsung. Nah, jadi ini namanya sistem VAR. VAR kan ya, misalkan. Contoh, kasih tahu. Mas Lohe ada masalah sama dia. Langsung di sini. Cek, ya, dicek, apa ini masalahnya gitu? Ya. Tadi misalkan misi ada yang ngetrol, dicek siapa yang ngetrol di sini? Enggak sih kalau itu enggak, enggak sampai situ sih, Dak. Itu sampai parah sih, ya. Parah ya. Banget itu. Nah, begitu inti banget. Ini ruang meeting kita, Mas Hilton ya. Jadi apapun yang kita kerjain ini ditulis ini. Kelihatan lah kita nganggur ya kan? Itu enggak ada itu. Iya, adanya sampingan kita doang ini. Iya, angkot, reseller ya. Sisanya memang belum ada. Gampang lah Mas, itu bisa dibicarakan. Oke, oke. Nah, ini kita fokus tempat. Ke ini ya, tempat-tempat. Nah, kita lanjut lagi, Pak. Boleh. Iya, boleh. Nah, di sini enggak tahu kenapa ini ya. Nah, ini tuh langsung on the go, Mas. Sistem dari ruangan meeting ke sini. Ini enggak tahu nih maksudnya apa nih, desainerku. Oh. Mungkin orang-orang yang mau nge-vlog ini. Dekorasinya serius ya. Ya itu dia. Ini server database kita kebetulan ditaruh di sini. Ngeri banget. Tahu itu Mas Tom. Misi-misi yang udah selesaikan, rancangan berkas-berkas yang udah gitu. Ada. Halo guys, aku lagi main nih. Ada kedatangan Mas Hilton. Ini kebetulan ini lagi on ini dari tadi nih. Sampingan. Kadang-kadang kita streamer juga streaming. Langsung aja bagi-bagi nih. Duit, okay. Kita nyari saweran biasa. Kenceng banget itu. Nah, kebetulan kalau kita lagi capek, ini ada lounge kita, VIP bar. Betul. Ini ruangan bersantai. Terus di sini ada rakit yang nggak bisa dirakit. Yeah. Segala bengkel ada di sini, Mas. Ini spare part angkot ada di sini walaupun nggak pernah kita sentuh. Oh, ya. Nah, mini bar ini sebenarnya tempat favorit kalau misalkan kita ada misi-misi yang membutuhkan reka adegan di sini, Mas. Tempatnya. Nah, reka adegan. Oke. Okay. Nah, kebetulan kalau untuk refreshing kalau di sini udah bosan, di lantai 2 juga ada, Mas. Ada DJ-nya, Mas. Undi. Bisa. Iya, ada DJ-nya. Bisa pesta kita. Holywing ini. Ya, ini tempat baju di sini, ada pakaian, ada kamar mandi kalau mau col. Oh, hah? Mek. Col mek. Loh, sebagian tes hilang tadi. Maaf. Nah, di lantai 2 di sini juga ada ruang ini bucin sepertinya ya. Ruang karaoke, ruang karaoke sama judi offline game. Oh, ya. Enak banget nih anjir. Ini juga ada kipas yang enggak pernah nyala, Mas, kebetulan. Asal Bapak tahu aja ini bikin tingkatnya 4 hari sendiri nih bikin lantainya ini, Mas. Kebetulan kalau udah dimabukin biasanya langsung disikat di sini eksekusi. Maksudnya apa tuh? Oh, konsepnya open relationship ya. Ya. Kemarin di sini musala. Sebenarnya musala. Dicabut. Aku minta dicabut soalnya kita banyak minotornya. Jadi biar jadi netral. Kemarin perasaan di sini musala deh. Biar enggak dijadi pencandaan, ngeri aku. Nah. Iya. Kamar belum, Mas Dok, tadi lupa. Oh, nanti terakhir lupa, itu kamar. Iya, injek lagi sama kita. Ini ada shortcut, Mas, di bawah ini, bisa lewat sini juga. Ama ini saya mau kasih tahu ini. Lompatan ini, sedikit lompatan. Saking kita tuh kuat ganjelnya ya. Kita cuma pakai bungkus rokok nih ganjel ini. Nah ya ini juga easter egg, Mas. Coba silakan ini bisa dilihat.
Pakai mata ya. Pertama pakai handphone bisa. Ini ganjelannya cuman pake bungkus rokok. Iya rokok. Rokok gitu ya. Biar layak aja. Oke oke ya. Mana? Udah. Wah pas banget cara camping kromo gak sih? Luar biasa mas. Gimana? Tuan Agam, Tuan Bastian. Tuh saya nyaman kan tiduran. Nah dia bisa menyesuaikan temanya. Kalau boleh tahu ini berapa ruangan totalnya berarti? Wah ini cuman dikit sih kalau ruangan ya. Berapa ruangan terbuka, berapa ruangan tertutup? Yang open space ini kan satu nih, gede banget. Sama yang atas ya dua lah, ya kan? Ruangan tertutup. Ini sekat satu berarti. Iya, ruangan tertutup cuman tiga sih mas sebenarnya. Satu ini meeting room sama connecting langsung ke ya data sama ini. Ya. Sama ini. Satunya udah roomnya King Daki, yang mulia Daki. Nah ini juga mempertimbangkan ya kan? Mempertimbangkan drone mas di sini mas. Jadi sudut drone masih bagus ini. Ketinggian lantai masih friendly sih. Masih friendly nih. Oh, iya ya. Ya. Susah kalau isinya. Mayan lah, Maya ada job lagi habis ini. Bisa ya, nanti diomongin. Ini. Tapi dia mintanya itu sih, bukan uang hidup. Kemarin dia. Kebetulan. Ya, dia ambil ngedekor tuh saya lihat cengkringnya enggak berhenti-berhenti itu yang mulia itu. Ngedekor pakai rajin dia. Itu namanya kiriman tuyul yang mulia biar semangat gitu. Oh iya. Ya. Hasilnya menggambarkan berapa ya, yang diterima iya. Sepertinya begitu ya. Yang mulia. Aku ini worth it banget ini kayaknya. Tapi lama lah yang mulia, kemarin sekitar 3 minggu ya masuk ya? 2 minggu iya bertahap, ya. Karena aku juga gak mau nge-push. Seenaknya dia, semutnya dia, gitu. Soalnya kalau makin di-push katanya makin kencang tuyulnya ya. Ya lah, berarti nanti kalau dijual info-info mas ya? Jasanya maksudnya? Mayanya. Jasanya dong mas. Aman-aman, nanti sampein kalau udah ada dekor sendiri sih gak apa-apa. Tapi kalau belum ada nanti tak obrolin. Belum ada sih, tapi pengennya yang bertema-tema. Temanya apa mas, biar tak sampein? Gudang, industrial apa gimana? Iya. Jadi mas ini kalau boleh Udah Alaska udah. Nah itu Alaska industri juga lumayan itu. Kemarin aku main sana. Ya udah, baiklah. Itu aja mungkin nanti untuk ucapan terima kasih saya tuh barangnya sedang dicarikan nanti dikirim dari orang tua. Aduh, ya mas ya. Gak usah mas. Nih gak usah repot-repot lah mas. Kami aja kapan yang jemput. Kami aja sekarang bisa kan habis. Ya terima kasih ya atas waktunya. Nanti tak kabarin juga mas Hilton masalah Jeng Maya ya. Oh iya terima kasih mas dok. Ada budget enggak? Gak ada. Unlimited Gak maksudnya. Bukan emang gak ada beneran itu. Real gak ada. Gak ada duitnya apa? Gak ada batasannya. Oh gak ada batasan. Oke. Siaplah kalau kayak gitu nanti tak kontak dulu. Ya. Sekarang langsung. Nanti aku meetingin dulu sama dia. Kalau begitu kami pamit dulu ya. Mari kami antarkan dulu. Terima kasih Mas Tok. Terima kasih Mas Tok. Nanti closingannya di depan aja Mas Hilton. Oh iya. Nanti ketemu lagi awkward. Iya awkward ya. Iya dua kali nanti pamitan. Dan ini album roomnya gak dihapus kok. Loh yang mulia Daki. Itu di siapa? Talega. Oh ya udah langsung aja kita tunggu di sini aja. Yaudah, kan nyantai berarti. Ya kita nggak jadi pulang ini. Halo, ditunggu di sini halo. Ini kalau tadi pamitan dalam, ketemu luar nunggu sih 3 kali tuh, Mas Hilton. Udah bohong. Iya, makanya aku udah peringatkan tadi. Udah pakai gerakan tambahan lagi.